Universitas Katolik Widya Mandira merupakan universitas swasta pertama terbaik di Nusa Tenggara Timur menurut Webometrix edisi tahun 2022. Memiliki fasilitas gedung kampus utama yang terletak di pusat kota provinsi sehingga memudahkan mahasiswa mengakses transportasi. Selain kampus utama, Universitas Katolik Widya Mandira juga memiliki fasilitas gedung kampus di Penfield. Universitas Katolik Widya Mandira memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Filsafat, serta Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Berdiri pada tahun 1882, Universitas Katolik Widya Mandira memiliki sejumlah fasilitas pendukung yang memadai, seperti Laboratorium IPA, Laboratorium Ilmu Komunikasi, Laboratorium Teknik Sipil, Laboratorium Ilmu Komputer, Laboratorium atau Studio Arsitektur, Studio Musik, dan masih banyak laboratorium atau bengkel atau studio lainnya. Perpustakaan, ballroom, auditorium, aula serbaguna, lapangan sepak bola, dan kantin juga dimiliki Unwira. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Unwira dan melibatkan mahasiswa untuk selalu aktif dan berkontribusi dalam kemajuan bangsa dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, pekan kreativitas mahasiswa, pengembangan karakter mahasiswa, pemilihan mahasiswa berprestasi, PISMA, COP, dan COPA, Expo, Career Day, serta kerohanian kampus ministry. Ada pula unit kegiatan mahasiswa untuk mengasah keterampilan mahasiswa seperti UKM penalaran, UKM minat dan kegemaran, UKM kesejahteraan dan kewirausahaan, UKM media dan publikasi, serta UKM seni. Mari bersama Unwira, wujudkan mimpimu.